kenapa perlu kuliah? Yang jelas kan banyak yang merasa untuk apa kuliah? Karena sekarang gelar sarjana belum tentu juga bisa dapat kerja. Kuliah itu jangan cuman ijazah. Salah satu hal yang aku rasa itu penting banget adalah kita mendapatkan komunitas dan orang-orang sekitar kita yang juga lagi mengejar hal yang sama, mengejar impian mereka masing-masing. Dan dalam proses itu tuh kita gak bisa downplay, kita gak bisa lupa bahwa kita itu sangat dipengaruhi loh oleh 5 orang, 10 orang, 15 orang sekitar kita. Hah? Ngapain mau kuliah? Mending kerja, langsung dapat uang. Kalau kuliah 4 tahun, mahal lagi. Dan pas itu saya juga berpikir, dan saya bersyukur pada akhirnya saya kuliah. Kuliah itu bukan cuman kuliah, tapi akumulasi pengetahuan peradaban manusia selama beribu-ribu tahun, kita bisa pelajari di kuliah. Koneksinya berbeda, lingkungannya berbeda. Otomatis ketika kita punya koneksi yang lebih luas dan lebih baik, yang mau dibilang dikelilingi orang-orang yang berbeda juga dan lebih ahli di bidangnya, tentunya akan membuka kesempatan kita lebih luas.